aspek keselamatan dan kesihatan murid mesti diutamakan. KPM memahami bahawa ibu bapa bimbang sekiranya mereka tidak dapat membuat persediaan sewajarnya jika pengumuman pembukaan semula sekolah dibuat secara tiba-tiba. Ibu bapa tidak perlu risau. KPM akan sentiasa berbincang dengan KKM untuk menetapkan tarikh yang sesuai bagi pembukaan semula sekolah. KPM akan mengumumkan tarikh pembukaan sekolah sekurang-kurangnya 2 minggu sebelum sekolah dibuka. Keputusan untuk membuka semula sesi persekolahan ini hanya akan dibuat apabila kita benar-benar yakin keadaan telah kembali pulih. Pada peringkat ini, pembukaan sekolah hanya melibatkan kelas peperiksaan awam iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan peperiksaan antarabangsa yang setara. Apabila sekolah dibuka semula, semua aspek keselamatan, kebersihan dan pengawalan penularan jangkitan termasuklah amalan penjarakan sosial akan diberi keutamaan. KPM telah menyediakan garis panduan pengurusan sekolah pasca PKP yang mesti dirujuk oleh pihak sekolah dan ibu bapa bagi memastikan pengurusan sekolah berjalan lancar dan pengajaran dan pembelajaran berlaku dalam keadaan selamat. Ya, silakan. Saya ada dua soalan. Ya. Soalan pertama ialah tadi doktor dah bagi tahu selepas sekolah dibuka, so akan ada guideline baru yang akan diberikan kepada sekolah selepas pasca untuk COVID-19. Jadi, adakah penjarakan sosial tu akan terpakai walaupun sekolah itu dibuka selepas pasca COVID-19? Soalan yang kedua tadi doktor dah bagi tahu mengenai pelajar yang akan hanya menduduki peperiksaan akan dibuka dulu. Ya. So dari segi tingkatan mana yang akan pergi sekolah dulu? Form 5 ataupun Form 6. Okay. Terima kasih. Soalan pertama, selepas dibuka semula, adakah penjarakan sosial akan dilaksanakan? Jawapannya iya. Ya. Apabila sekolah dibuka semula, itulah antara perkara yang kita teliti. Sebab itu kita kata kita akan berikan garis panduan untuk sekolah-sekolah ini sebelum dibuka, dan di mana jika sebelum ini katakanlah kelas ada seramai 35 orang pelajar, apabila kita laksanakan penjarakan sosial, 35 orang pelajar dah tak muat masuk satu kelas. Jadi apa kita perlu lakukan? Kita perlu sama ada mencari dewan yang lebih besar ataupun kelas terpaksa gunakan dua kelas dan sebagainya, dan perkara-perkara ini kita dah teliti. Dan apa yang penting, apabila dibuka sekolah kelak, ya, garis panduan yang kita sediakan bersama KKM ini setiap sekolah kena patuhi. Pematuhan itu adalah wajib, ya, dan ini akan, peranan ini akan dimainkan oleh pihak pejabat pendidikan daerah untuk memantau memastikan setiap sekolah mematuhi garis panduan termasuklah penjarakan sosial. Dan juga kita tahu pembersihan, kebersihan dan sebagainya, faktor-faktor kebersihan dan faktor laluan sebagai contoh. Nak pergi sekolah ni sebelum ni boleh two ways, dua hala. Mungkin lepas ini kita tengah susun supaya laluan itu sehala sahaja, ya, dari tangga mana naik, tangga mana turun dan sebagainya. Kita amat teliti dalam memastikan apabila dibuka kelak, semua garis panduan yang kita ada, kita setiap sekolah akan patuhi. Yang kedua berkaitan dengan tingkatan mana tadi, saya seperti mana saya sebut tadi adalah tingkatan yang akan atau kelas yang akan menghadapi peperiksaan awam, iaitu tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas. Tingkatan 5 dan tingkatan 6 atas yang akan menghadapi peperiksaan nanti. Ya. Tingkatan 5 dan tingkatan 6 yang akan menghadapi peperiksaan. So itu key, itu adalah asasnya. Tingkatan lain seperti mana saya sebut, untuk pelaksanaan garis panduan ini kita perlu penelitian. Jadi bila sekolah dibuka kelak, terhad kepada tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja. Okey.